Bila kita mendengar kata teardown, biasanya identik dengan suspensi kendaraan roda 4 atau mobil. Namun siapa yang sangka dari teardown ini bisa dijadikan bahan dasar pembuatan golok, bahkan pedang. Selintas, teardown ini seperti besi tua yang sudah tak berguna. Namun di tangan Abdul Kohar, bisa ia sulap menjadi golok yang tajam dan tahan lama. Bagi Abdul Kohar, bergelut dengan besi-besi tua bukanlah hal yang baru. Telah lebih dari 15 tahun ia menggantungkan hidupnya sebagai pandai besi. Mula-mula, teardown tadi dipanaskan untuk memudahkan pembentukannya. Setelah didapat pijaran pada besi, kemudian dipotong untuk disesuaikan dengan ukuran golok. Rata-rata panjang golok sekitar 30 cm. Besi pun kembali dipanaskan dan untuk mempercepat pemijaran, dilakukan pemompaan tungku api dengan cara tradisional. Setelah pijar, besi pun kembali ditempa dengan palu. Pemijaran dan penempaan ini dilakukan tidak kurang dari 5 kali. Kini, tinggal tahap penghalusan dan penyempurnaan bentuk golok. Kemudian diasah hingga mendapatkan ketajaman yang diinginkan. Dengan menggunakan mesin gerinda ini, permukaan golok pun dihaluskan. Dan warna kehitaman pada permukaan diamplas hingga mendapatkan warna keperakan. Kini golok siap dipasangkan dengan kayu. Bilah golok selanjutnya dilumuri minyak kelapa supaya awet dan tidak mudah berkarat. Sebuah golok ia jual rata-rata seharga Rp40.000. Meski hasil yang didapat terasa pas-pasan, tapi ia amat mencintai pekerjaannya ini. Itu sudah keturunan, Pak. Kalau tidak dilanjutkan, hilang itu. Jadi nggak ada lagi yang menggantikan. Ya. Jadi seterusnya, kita lah yang menggantikannya. Omset sebulan bisa dapat berapa? Paling 700-an. Kotor. Belum beli bahannya, Pak. Ya, paling bersih lah, dapat 150-an. Para pembeli golok Abdul Kohar umumnya berasal dari kalangan petani. Namun tak jarang para pelancong dan turis pun menyukai golok buatannya. Saya melihat ini sudah dari dulu industri ini. Ya. Saya lihat kualitasnya juga bagus. Sebagai industri rakyat walaupun agak kasar tapi mutu dan mutu buatannya cukup bisa diandalkan. Gitu. Harganya gimana, Pak? Harganya relatif. Tapi kira-kira tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk pembuatan industri ini. Dalam sehari, Abdul Kohar bisa menjual 5-8 golok. Selain golok, ia juga membuat pisau dapur, bahkan pedang. Ia berharap dengan mata pencahariannya ini bisa menghidupi istri dan keenam anaknya. Afan Mantu, Norman Fajar, Trans TV, Bengkulu.